Ih, dompet lu di sini. Jangan kayak gitu dong. Lalu nonton show Welcome back to my YouTube channel ya guys. Jadi gue tuh hari ini mau ngapain sih? Jadi gue hari ini mau ngeprank si Wilson Gozali ya guys. Jadi kan si Wilson Gozali kan baru aja nih nginep di rumah gue. Terus tuh orangnya ada di depan sama Raga lagi di depan. Jadi gue tuh mau ngeprank si WG ya guys. Jadi gue mau ngeprank si Wilson. Jadi tuh ceritanya Wilson tuh ambil malingin dompet sama jam tangan gue ya guys. Ini ngeprank ya guys ya. Lihat nih. Jadi gue udah taruh dompet sama jam tangan gue di dalam tasnya mereka. Dalam tasnya mereka lagi. Di dalam tasnya si Wilson ya guys ya. Ayo kita buat kalian yang penasaran gimana sih reaksi mereka saat di prank. Yaudah kita langsung aja yuk. Cus. Udah mau pergi ah. Ada yang mau ikut gak? Ada yang mau ikut gak? Mau pergi? Jangan-jangan. Kopi. Mau ikut gak? Udah. Gue mau pergi, gue mau ikut gak? Mau ngerjain endorse. Oh yaudahlah, gue pergi sendiri lah. Yaudah guys, mereka pada gak mau pergi. Yaudah gue pergi sendiri aja deh. Susah mereka diajak pergi. Eh bentar. Dompet gue mana ya? Dompet sama jendang gue. Gue gak bawa apa-apa sih. Ya. Dompet gue mana ya? Hah? Aduh tuh, sakit lagi. Stindik. Mana ya? Gue taruh. Hah? Gue taruh mana? Dompet gue mana? Taruh di mana? Ya gak tau tuh, katanya gue taruh sini. Baru gue tau. Gak liat? Gak liat gue. Gak liat gak? Dompet sama jam? Hah? Gak tau. Mana dompet gue ya? Iya, ini gue lagi cari, nggak ada. Mana ya? Di sini nggak mungkin. Biasa gue taruh di situ, kalau nggak di sana, di sini. Mana ah? Eh, mau pergi jangan bikin lama dia. Lu baru sehari juga di sini. Mana sih gue baru bangun? Mana? Gue baru bangun ngerjain endorse. Enggak, lu nggak di sini kok kemarin? Mana gue tahu, gue baru bangun. Gue sering ngomong orang deh. Gue baru bangun di belakang gue masih ada no. Ah, tahu lah. Gang mana gang? Apa sih? Mana dompet gue? Apa anjing? Dompet! Gimana gue tahu? Mana dompet? Lu isengin ya? Mana sih dompet gue gak ada, sumpah. Tapi jangan iseng-isengin gitu lah, gue mau pergi. Siapa yang mau isengin lu? Lu ya? Gue aja kagak ada kantong, no. Lu kan lagi butuh duit, katanya. Butuh duit? Gila lu. Gue cuma butuh tempat tinggal. Kalau masalah duit, gue gak pedut, gak apa-apa. Yang penting kan gue bisa makan. Serius? Gue dituduh butuh duit ya. Serius gak? Serius gue. Lu nanya butuh duit siapa lu? Ini ambil atau umpetin? Terus mana? Agak. Balikin. Gue tuh cuma butuh tempat tinggal ya. Berarti gue miskin banget, gue gak butuh duit lagi. Masalahnya mahal, jendang gue sama ini gue mahal. Ya gue gak tahu Luis. Ah, tai lah. Mana kan? Ini kayak Wilson ambil deh. Nggak tahu kayaknya diambil deh. Mana coba tas lu mana? Coba gue cek. Hah? Tas lu mana? Itu di dalam kan? Lu ambil ya? Mana gue tahu sih? Nggak tahu. Sok-sok nggak tahu. Mana tas lu coba buka? Ini tas gua. Coba buka. Ini tas gua nih. Mana? Ini dompet gua. Masker, power bank. Ini coba di sini. Tas siapa nih? Ini tas gua juga, coba tas. Buka. Lah, ini dompet lu di sini. Ih. Ini apa nih? Dompet lu. Jam tangan mana? Jam tangan lu. Hah? Lu ambil ya? Kagak ya. Hah? Gua ambil ya. Enggak, kok bisa ada di tas lu? Gimana gua tahu? Hah? Enggak jelas. Gang. Eh, gua difitnah ya. Gua difitnah ya. Ini gua kagak ada. Ini ada di tas WG. Apaan sih? Hah? Apa? Tuh kamera ngapain? Nggak apa-apa, orang gue lagi iseng sama vlog. Tiba-tiba ada tasnya dia. Gue mau nge-vlog jalan-jalan awalnya. Gue nggak percaya sih. Hah? Gue nggak percaya. Nggak jelas, gue baru satu hari di sini. Lupa. Lu kebiasaan suka ngisengin gitu. Gue aja sering disengin. Nggak, lu maling ya? Hah? Gue baru satu hari di sini, lu jangan kayak gitu dong. Nggak, lu jangan ketawa-tawa. Gue nggak ada ketawa. Buktinya jelasin aja di tas lu. Dia tadi, sumpah.
Gue baru bangun lu. Hah? Wah. Enggak, gue difitnah anjing. Coba gue cek ya. Coba lu yang cek deh. Buka. Ntar gue difitnah lagi. Buka. Tanggut. Lebih ngawer. Lo kan duitnya hilang kan? Gimana gue tahu sih orang lu yang naro? Enggak, enggak usah bohong lu. Gak, gue aja gang. Gue aja ini gitu. Baru sehari aja udah bertingkah kayak gini. Nih sekarang gini aja deh, ke kamar lagi deh. Ngapain ke kamar? Nih gue kasih tau sini lu. Ngapain? Nggak sini gue. Ngapain gue kesana? Gimana gang? Hah? Lu ngisengin orang aja. Enggak, gue gak isengin. Tapi gue juga kaget ada dompet gue di tas lu. Maling kan lu, butuh duit kan? Hah? Gak jelas sumpah, gue baru bangun nih. Gue baru bangun. Gue makan. Gue duduk di situ. Terus kapan gue ngesengin? Ya, pas gue tidur siapa tau bukti duit gue hilang loh. 2.000. Udah gak ada CCTV lagi. Gue difitnah nih. Gang gimana gang? Gue gak tahan lah sikapnya mental maling kayak gini. Cocok bergaul sama Wahidip nih. Coba ngaku deh. Nih gue depan muka lo nih. Gak mau ngaku. Gue ada pembedaan. Gue juga dibully sekarang. Gue aja baru nyampe sini belum 24 jam ya. Gue nyampe sini malam, ini masih pagi, gue baru tidur cuma 6 jam udah dituduh kayak begini. Hari ini dompet sama jentangan gue hilang, besok apa? Besok silver kali dua-duanya. Bukan hilang, ini masih ada ya. Tapi duitnya hilang, tapi ada di tas lu ya. Gimana gue mau sih orang cocok bergaul sama Wahyu Dip ya. Orang bukan gue gak gitu. Aku deh, kan gimana gak? Gak percaya gue. Gak beneran, ngapain gue ini bercandain soal dompet. Orang mau pergi, udah siap-siap, udah rapi. Gue aja lu unboxing anjing. Apaan sih? Gak jelas. Gue gak tau lah gak. Gue kalau kayak begini gue capek. Belum apa-apa udah dituduh-tuduh. Lah lu kan bener-bener butuh duit kan katanya. Butuh duit apaan? Gue duit ada, tempat tinggal gak ada. Pinjaman online lu kan numpuk kan? Pinjaman online. Hah? Siapa lu mau buat bayar? Pinjaman online apaan lu? Hah? Ngaku deh. Gak ada pinjaman online gue. Bohong. Orang endorse gue banyak, ngapain gue pinjaman online? Oh mulai sombong gang. Udah maling sombong sekarang. Cuma gue gak ada tempat tinggal aja. Hah? Gimana gang? Hah? Gue gak ikut campur nih. Jangan-jangan di ATM gue nih 5 juta hilang nih. Hah? 5 juta gue pakai buat apaan? Buat makan. Hah? Gimana makan, nih gang? Makan gue bayar sendiri ya. Gue makan tuh bayar sendiri. Oh. Yaudah. Gak ada gue makan pakai duit 5 juta lo. Emangnya gua apaan lo? Di sini. Sumpah gak, gua kalau kayak gini males gak. Tahu nih gak, gimana gak? Asli. Dompet gua sama jemelan tangan gua di ini di Wilson. Gak lu jelas, tahu. Hah? Lu gak jelas. Ngeprank itu dia mau ngeprank tapi gagal. Apaan sih enggak ada ngeprank. Gua lu ngakuin nih maksudnya aku tuh kamera. Iya, dari awal aja udah pegang kamera. Depan muka gua lagi kamera. Enggak usah ngeprank atau apa. Ya udahlah, tai lah nih berdua, enggak usah jadi kompromi. Lu nih. Lu kan enggak sih ngeprank anjing lu. Ah, orang-orang mau ini orang main prank gua lu. Tai. Raga gimana sih dia kurang mesti lu marahin dia. Gimana sih bisa dipelitipin? Enggak jelas. Tapi emang lu niat maling enggak sih gua tanya? Enggak lah anjing. Gua duit ada, cuma tinggal enggak ada. Duit bisa berapa? Duit bisa 5 juta gua. Masih banyak ya? Iya. Ya udahlah, cukuplah buat makan dong 5 juta mah cukup ya. Ya udahlah, gua malas lah. Udah guys, sampai sini aja videonya guys. Nih enggak sih kerjasamanya lah. Lu mau prank gua lu minta maaf dulu. Enggak, minta maaf. Enggak ada maaf ya. Enggak. Lu itu di depan kamera apa? Enggak dia. Apa? Enggak, guys. Enggak dia nge-prank gua guys. Kalian mau enggak nih? Tanggung jawab dulu nih udah bikin gua kesel anjing. Kalian mau enggak nih ada yang bilang maaf tuh di depan kamera apa? Oh, ya. Enggak, tapi lu tetep lu ngaku salah deh lu ngapain. Ya udah. Apa lu? Ya udah di sini juga. Ya udah nih gua ngaku salah nih. Anjing lu di prank doang. Sorry. Gua baru di sini. Ya udah guys, bye-bye.